Hai semuanya, welcome back to my channel. Buat yang baru pertama kali kesini, perkenalkan nama aku Ica. Dan di video-video aku kebanyakan postingnya konten-konten yang mengenai fashion, terutama fashion plus size, karena aku adalah seorang wanita bertubuh plus size. Konten-konten tentang makeup ala-ala dan juga hal-hal yang random lainnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten yang random seperti itu, jangan lupa untuk subscribe di channel aku ini. Video kali ini aku kembali lagi dengan video haul karena ini aku lagi semangat diet, jadi lagi semangat beli baju. Aneh banget emang motivasinya, tapi ya gitu. Jadi aku lagi semangatnya nyari baju dan aku nemu lagi baju-baju Bali yang ada ukuran plus size-nya. Jadi di toko ini dia bukan cuma menyediakan baju-baju plus size, tapi ada juga baju yang regular size sampai dengan yang plus size, tapi mostly plus size-nya itu kayak one size gitu, cuman bisa sampai gede gitu. Dan ini tuh baju-baju Balinya agak beda sama baju yang di Bali-Bali Cihoy. Kalau di Bali-Bali Cihoy kan lucu-lucu juga, cuman kalau misalnya yang ini dia lebih ke baju-baju baju-baju liburan, baju-baju Bali yang kekinian, yang kayak misalnya sering kita lihat dipakai oleh selebgram dan artis-artis kalau liburan ke Bali atau ke Labuan Bajo gitu-gitu. Jadi aku tertarik nih, pengen nyobain karena aku kebetulan belum pernah belanja di toko ini juga. Oke, gak usah berlama-lama lagi, aku akan langsung spill nama tokonya. Dan jadi haul hari ini aku belanja dari toko Shopee yang namanya Gelsey Rooms Official Shop. Gelsey atau Gelsey, I don't know how to pronounce it, tapi tulisannya Gelsey. Dan di video ini aku beli ada 3 items karena ya namanya baru nyobain juga ya. 3 items, yang pertama itu ada dress dan ada 2 tops gitu. Tapi ini tuh lucu-lucu banget, kayak buat foto liburan ala-ala tuh bagus banget sih fotonya. Oke, yang pertama ini aku beli, ini dress namanya Jenny Long Dress. Jadi dia bentuknya kayak Sabrina dress, tapi kayak bisa diginiin juga, bisa gini, jadi kayak multiway gitu. Dan ini warnanya fuchsia dan aku ngambil ukurannya yang XL. Harganya ini 199.200 lah ya. Ini di bagian sininya, di bagian belakangnya ini dia stretch. Dan untuk bagian pinggangnya dia ada tali iketan, tangannya dia kayak sampai di setengah, kayaknya sampai di lebih sikut gitu. Dan bentuknya ada karetnya kayak gini, jadi kayak bisa kayak balon-balon balon sleeve gitu. Dan dia ada belahannya kayak gini, jadi ada belahannya. Ini lucu banget sih bentuknya, aku tertarik banget pengen punya dress kayak gini. Untuk bahannya ini enak, adem. Ini bahannya agak lebih, kualitasnya agak lebih, kalau aku bisa bilang agak lebih bagus daripada yang Bali Cihoy, karena ini you can see it's nggak tembus. Kalau Bali Cihoy itu agak lebih tembus gitu, ini jadi bahannya tebel tapi nggak tebel gimana ya, tebel kain-kain Bali gimana sih, bahannya sama kayak kain-kain Bali tapi ini yang high quality gitu, ngerti nggak sih? Dan untuk bagian dadanya ini ada double liningnya kayak gini, jadi nggak takut tembus-tembus gitu sampai di bagian perutnya. Oh my god, I feel like a princess. Look at this. Dan ini ternyata dia slitnya sampai di atas lutut, di aku sampai lumayan tinggi juga slitnya di aku. So pretty, aku suka banget sebenarnya yang long dress atau long skirt yang ada slitnya kayak gini, because it's kinda like make me feel sexy tapi without showing too much, you know. Dan ini I think it's really pretty. Dan ini juga untuk beltnya juga penempatannya persis banget di waist aku. Dan I always love baju yang kayak bisa diikat kayak gini, because it accentuate my waist dan it kinda makes me look slimmer, kayak jadi ada efek lebih langsingnya karena aku kan perutnya gede deh, gede ya kayak gini. Ini so pretty sih, aku rasa ini bisa banget gak cuma dipakai kayak liburan di Bali dan foto ala-ala, tapi juga kayak bisa dipakai buat wedding kayak gitu. This is so pretty, this makes me feel like a princess. Untuk detail tangannya ini di aku agak setengah jengkal di bawah sikut panjang lengannya jatohnya. Ini juga bisa dipakein kayak gini, it's up to you how you wanna use it. Bisa kayak gini, bisa dinaikin untuk lengannya, bisa juga di
Sabrina-in. So pretty sih. Belakangnya kayak gini. Di aku ini ukurannya masih bisa longgar sedikit, masih agak longgar sedikit. I will show you the full look of this. Ooh, pretty. This dress really makes me feel like a princess, really makes me feel pretty, and I love this so much. Oh, I'm so sorry, ini udah mulai sunset jadi agak mulai silau, tapi I hope gak ganggu banget. I forgot to mention the most important part for me. Ini di aku panjangnya pas banget, jadi aku bisa jalan tanpa sambil nyapu lantai. Lanjut di item kedua, aku beli ini namanya Nancy Basic Top. Jadi top gitu. Aku ambil yang warnanya mint dan ukurannya yang ukuran plus size. Jadi bentuknya kayak gini depannya. Depannya kayak Sabrina top aja gitu. Tapi di bagian dadanya dia tuh ada kayak bentuknya kayak gini. Sabrina top. Terus untuk tangannya juga ada karetnya. Tangannya pendek, sleeve-nya pendek. Dan untuk bagian dada kayak ada apa ya? Ada motifnya gitu loh. Dan untuk di bagian pinggangnya, ini kayak crop ya bentuknya. Di bagian pinggangnya ini dia ada hem yang gede gitu. Gimana sih jelasinnya, pokoknya you can see it. Kayak gini bentuknya. Dan untuk bagian belakangnya, bagian belakangnya karet. Oh, karet juga. Dan ini bisa melar. Oh, super melar banget. Ini modelnya lucu banget sih. Iya kak, ini modelnya lucu banget, bener-bener lagi happening banget, bener-bener kayak yang suka dipakai selebgram dan artis-artis banget. So cute, I don't know if it's gonna fit me or not, tapi I really hope that it's gonna fit me because I love this top so much. Warnanya juga kalem, bahannya quality-nya bagus, kayak crepe gitu tapi lembut. Gimana sih, bisa lihat nggak? Nih, super cute banget sih. Oh iya, untuk harganya yang Nancy Basic Top itu harganya Rp109.000. Nancy Top ini manis banget. Aku suka warnanya, cakep, manis banget. Dan ini modelnya juga cakep menurut aku. Modelnya ini menurut aku cakep. Aku suka banget detail yang di bagian sini. Detail di bagian dadanya ini. Karena menurut aku unik ya. Biasanya kan kalau baju model kayak gini, di bagian dadanya itu yang kayak ada jahitannya ini, modelnya ini biasanya kan rata, tapi ini dia ngebentuk kayak W. I think it's so pretty. Dan aku suka banget dia di bagian pinggangnya ini, dia hemnya gede. Jadi ini ngepres di bagian waist aku, jadi membuat aku kelihatan lebih langsing. Dan I love that. Ini manis banget sih dipakein rok kayak gini, ini cakep. Lucu deh, kalau dipakein rok vintage juga kayaknya lucu. Rok vintage yang beli di Bali Ciwo kayaknya lucu, masuk juga kan warnanya. Ini di bagian belakangnya kayak gini. Dan ini of course bisa kalian pakai kayak gini. Pakai shouldernya dinaikin ke atas, atau bisa juga dipakai sebagai Sabrina. Ini tuh kayak bentuk-bentuk ini ya, top-topnya si Jasmine. Princess Jasmine, ini so pretty. Ini di aku jatuhnya dia di pinggang. Di pinggang. Ini so pretty, ini cute banget buat liburan, foto-foto ala-ala, ini lucu banget. Bawa ke Bali bagus nih. Dipakai main juga kayaknya bagus, lucu. So playful. Ini modelnya playful dan kayak warnanya juga playful sih. Dan item yang terakhir, last but not least, aku beli adalah Vina Blues. Ini aku ngambil yang warnanya olive gold dan ukuran plus size. Ini warna olive goldnya cakep banget. Tuh lihat, kayak warnanya kayak agak jarang-jarang gitu, nggak pasaran gitu warnanya. I love this. Ini harganya Rp129.000. Ini modelnya long sleeve, kayak agak lengan panjang. Di bagian wristnya itu ada karet di bagian belakang, dia begini kayak blus, jadi nggak belakangnya nggak serut gitu. Dan modelnya dia crop top dan v-neck kayak gini. Di bagian pinggangnya dia juga kayak ada hem gitu, dan di bagian belakang pinggangnya itu hemnya itu kayak stretch, dan ini super stretch banget. Ini juga cakep banget sih. I cannot wait to try this. Bahannya ini, get this, ini cakep banget sih. Bahannya enak, adem, super high quality sih. Ke
keraba-keraba kerasanya gitu. Dan untuk bagian shoulder-nya ini ada details kayak begini, ada kayak apa sih? Lepit-lepitnya. Ini so cute sih. Oh my god. Oh my god, ini si Lavina Blues ini aku suka banget. Ini kelihatannya fancy banget dan ini kayaknya inspo-nya kayak apa ya? Vintage blues gitu karena kayak vibes-nya kayak vintage blues, apalagi yang ini shoulder-nya ini kelihatan kayak shoulder blues yang vintage gitu. Aku suka banget dan untuk warnanya, warna olive gold ini benar-benar kelihatan fancy, benar-benar bikin benar-benar mewah warnanya dan agak jarang-jarang juga kan warnanya. Ini bukan kayak olive biasa tapi dia agak ya olive gold gitu. Jadi warnanya agak jarang sih menurut aku and it's so pretty. Look at this. Ini menurut aku nggak cuma bisa dipakai buat liburan aja, tapi bisa juga dipakai buat kayak fancy dinner atau with family juga. Karena menurut aku walaupun ini dia bentuknya V-neck ya, dia masih benar-benar subtle, masih benar-benar sopan karena dia nggak menunjukkan belahan gitu loh. Karena ini tuh dia bentuknya V kayak gini, tapi nggak kebuka gede gitu. Jadi nggak kelihatan belahannya gitu. Aku pertama pikirnya ini bakalan V-nya bakalan dalam, bakalan kelihatan kemana-mana, tapi ternyata enggak. Ini masih benar-benar subtle, bisa banget dipakai buat dinner bareng keluarga, dinner bareng pacar, fancy dinner kayak gitu, and still looking elegant without showing too much. Oh my god, this is so pretty. Ini by the way jatuhnya di aku crop ya, emang crop sih, crop blues. Jatuhnya pas banget di pinggang. Aku suka banget detailnya ini ya, kayak yang Nancy top tadi. Bagian pinggangnya dia ada hem gede gitu dan untuk di sini dia serutnya cuma di bagian pinggangnya aja, jadi di bagian atasnya itu nggak ada serut sama sekali kayak biasa blus biasa aja. Di aku ini bagian pinggangnya masih bisa lebih melar lagi. Untuk tangannya juga ini ada karet, jadi ini kayak balloon sleeve, benar-benar vintage looking banget dan ini so pretty menurut aku suka banget, aku ngefans banget sama top ini. Dan menurut aku ini dipakein culotte bakalan lucu banget sih. Ini kan agak kayak playful katanya. Kalau pakai culotte ini bakalan lebih elegan deh kayaknya. Aku coba bakalan pakai culotte deh. Kan jadi fancy banget kelihatannya. Oh, I'm so sorry I cannot block the sun. Look at this. Jadi kayak different kan vibes-nya sama yang pakai rok tadi. Ini jadi kayak lebih dewasa, lebih kayak fancy looking, lebih kayak elegant looking. Itu oh my god, I think this is my favorite piece di haul kali ini karena benar-benar ini kayak bisa dipakai, bisa kayak kalau yang tadi ya Nancy top tadi itu kan jadinya kayak apa sih, lebih ke playful looking gitu kan, liburan vibes gitu-gitu, gak bisa kayak dipakai buat musik, bisa aja sih cuman maksudnya gak bisa kelihatan elegan kayak gitu kan. Tapi kalau ini dia bisa banget kelihatan elegan, bisa banget kelihatan dibikin kayak playful gitu, bisa banget buat dipakai liburan. So this is so 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 versatile for me. So yes, I love this so much. Jadi itu tadi Shopee haul aku. Aku udah lupa ini part keberapa karena kayaknya udah banyak, I lost count already. Dan Shopee haul baju-baju summer lucu, baju-baju liburan selebgram. Dan honestly aku suka banget. Ini pertama kali aku belanja di Gelsey Rooms official dan I love it so much karena sebenarnya emang harganya agak lebih mahal tapi nggak mahal-mahal banget sih menurut aku, masih affordable, masih okay harganya. Dan tapi kualitasnya bagus gitu loh dan model-modelnya juga kayak beneran kayak baju-baju liburan para selebgram Indonesia gitu. Dan selebgram luar juga sih. Kayak baju-baju kalau kita ngelihat para selebgram dan para artis liburan pakai liburan ke Bali gitu-gitu, bajunya kan model-modelnya kayak gitu. Jadi that's why pertama aku pas nemu ini kayak oh my god, agak sangsi ini beneran plus size apa enggak, tapi I can confirm now that it's actually beneran bisa buat plus size, at least buat yang kayak aku, body type-nya, ukuran badannya. Honestly, aku sekarang lagi diet kan, jadi emang kalau if you notice, I kinda lose some weight, ukuran pinggang aku rada berkurang, jadi ya, untuk sekarang di aku sih itu muat gitu loh, tapi masih bisa melar lagi gitu. Jadi mungkin sekitar sampai sekarang lingkar pinggang aku ada di 109 cm, 110 lah, 110 cm dan lingkar pinggul di 122 cm. Jadi mungkin sampai pinggangnya 112,
113 mungkin masih bisa muat untuk baju-baju yang tadi. Dan bener-bener cantik-cantik sih model-modelnya. Beneran nggak rugi belinya kalau menurut aku. Dan untuk favorite piece of haul aku kali ini untuk yang favorite aku di kali ini jatuh kepada, I told you already right, it's the Lavina blouse, karena benar-benar modelnya itu tuh benar-benar versatile, bisa dipakai buat apa aja, bisa kayak buat ke dinner, buat kayak liburan, buat hangout di mall, itu bisa banget. Padu-padanin aja bottomnya itu, dipakein rock jadinya gayanya beda, dipakein culotte jadinya gaya beda, dipakein ripped jeans jadinya gayanya beda, dan nyambung gitu loh. Jadi menurut aku benar-benar investment sih, good clothes, good top is a good investment for me, kayak gitu. Karena kan emang orang kalau misalnya ngelihat orang baju orang tuh selalu ngelihatnya pasti dari topnya gitu, yang orang lebih nangkep. Kalau bottomnya mah agak kurang kayaknya ya, apalagi kalau yang warnanya hitam gitu kan, agak kelihatan. Tapi kalau with top, orang pasti bakalan notice banget gitu. And good top is a good investment. You can mix and match it with a lot of different bottoms and create another different look kita. So that's that, itu haul favorit aku kali ini. Jadi udah sekian dulu untuk videonya. I think thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini dapat membantu. Ada yang mau liburan ke Bali soon? Tiket lagi mahal, Bu. Nah, ini lagi panas banget, nggak tahu, nggak kuat. Tapi ya udah, kalau misalnya kalian ada rencana liburan, nggak cuma di Bali, di liburan di kota kalian aja yang punya pantai, dan you wanna look like you are in Bali, bisa pakai baju kayak gini tuh, bener-bener cute. Okay, sekali lagi makasih semua sudah menonton. Thank you so much for watching. Semoga video ini dapat membantu siapapun yang memerlukan bantuan mengenai hal ini gitu. Then I'll hope to see you on my next video. Bye bye.